There are so many cafes in Bali that have attracted so many tourists or even us, the Balinesian or Indonesian. It is confusing to choose one of them. You gotta pick the best that's cheap and has a good ambience. In Sanur, Bali, we got a small restaurant called Warung Kecil. Just like its name, this eatery or so-called warung isn't that big. Just situated at a one-story shop at Duyung Street, hidden from the crowds of Sanur Beach. Memang ya sekarang apa kita off the beaten track, tapi sebenarnya enggak juga karena ini jalan menuju ke pantai. Jadi kita banyak dapat walk-in dari tamu mancanegara. Tapi selain itu untuk promosi kita menggunakan sosial media karena semua orang sekarang punya sosial media kan. Jadi kita push terus dari Facebook dan Instagram. Selain itu tentu dari mulut ke mulut dong. When you enter this place, its interior design can also be called simple yet comfortable. Its walls are painted white with some floating shelves that are packed with books for us to read while enjoying the meals and drinks. Then, we got tables and chair from teak wood. Natural wood from its table is complemented by rustic atmosphere from its chairs. Also with some small cushions with catchy words on it that beautify every chair. Hi, I'm Kelly and I'm from Canada. I love everything about the place. It's always different kind of food. You don't ever know what you're going to get. The price is amazing as well. Like, you can't beat it. To accommodate peak hours, they provided two tables with couples of chairs each at outside of the warung. And FYI, this warung is often fully packed. We advise you to come early to go there. Untuk yang datang ke warung kecil yang kita sajikan adalah nuansa rumahan. Jadi bagaimana semua orang bisa datang dan merasa nyaman dengan makanan juga yang comfort food di sini. Di sini kita sediakan buku-buku yang bisa dipinjam selama makan di sini atau juga dibawa pulang. Jadi kalau mau bawa pulang buku itu cuma tinggal naruh deposito yang akan dikembalikan sepenuhnya saat buku kembali. Jadi selain makan yang sehat, kita juga edukasi kalau membaca itu penting loh. Jangan cuma ngasih makan perut, tapi juga ngasih makan pikiran. Ya. Yeah. Waktu awal kita buka, kita pikir akan lebih banyak asing yang datang. Tapi seiring berjalannya waktu dengan sosial media pastinya, ternyata kita bisa dapat juga banyak orang lokal. Dan sampai saat ini kalau saya bilang malah persentasenya bisa 50-50 antara lokal dan asing yang datang ke sini. Sebenarnya kalau dibilang lidah orang asing tidak cocok dengan masakan Indonesia itu mungkin bisa benar bisa salah ya. Pertama mereka itu takut masuk ke warung pinggir jalan karena biasanya terlalu pedas, atau mereka mempertanyakan kebersihannya. Jadi sebenarnya mereka pingin nyoba loh, dan masakan kita ada sebagian yang memang authentic Indonesian food, tapi ada sebagian yang fusion. Jadi kita buat bumbu-bumbunya tidak terlalu menyengat, dan sambal kita masih tetap pedas. Jadi untuk orang Indonesia pun pasti masih tetap masuk dong lidahnya. One unique thing from Warung Kecil is the concept of non-plastic product. We won't find any plastic-made cutlery or anything. Instead, you'll find a newspaper-based bag as the alternative. Warung Kecil is open for business from 8 a.m. to 10 p.m. with many variants of menu. Warung Kecil ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kita buka untuk breakfast, lunch, dan dinner. Jenis masakan kita pun macam-macam ya. Breakfast dari egg any style kita ada, sampai muesli juga kita ada. Segala macam curry untuk malam kita ada. Dan cake, jangan lupa cake salah satu favorit kita juga. Jadi teman untuk datang sore-sore untuk ngopi, kita ada berbagai macam cake yang di-bake oleh beberapa ibu-ibu yang sekitar sini. Jadi semua homemade ya. Kita lebih ke home cook comfy food ya kalau saya bilang. Jadi semua yang kita sajikan di sini adalah makanan rumahan. Makanan yang cepat saji,
tapi bukan berarti tidak sehat. Jadi semuanya makanan kita sehat sebenarnya. Dan konsep masih sama, semua makanan yang disajikan di buffet nanti bisa dilihat itu makanan yang quick cook, jadi gak ada yang dimasaknya lama-lama banget, seperti itu. Untuk bahan makanan juga, jika kita bisa menemukan yang organik, kita menggunakan organik. Kita bekerja sama dengan salah satu petani dari Bedugul yang kita tahu dan kita kunjungi secara berkala jika memang benar di farmnya itu tidak menggunakan pestisida. Tapi ada saat-saat tertentu yang seperti kemarin gagal panen dan segala macam, kita menggunakan apa yang ada. Tapi saya selalu pastikan jika makanan fresh yang tidak dimasak seperti salad, itu semua kita organik. For a healthier breakfast, Good Morning Muesli or granola that served with fresh fruit can be the right choice. If you want to have a more fulfilling meal, you can order breakfast sandwich, banana pancake and French toast, or also mushroom and zucchini frittata as the alternative. Waktu itu, waktu saya pertama buka, belum ada tempat di Sanur yang punya nasi campur, tapi tempatnya ber-AC dan bersih. Jadi itu awalnya di sana. Tapi terus saya juga pikir, kalau cuma nasi campur, nanti segmented banget. Jadi saya mulai kasih salad dan panini. For the main dishes, we can choose from variants of panini or Balinese mixed rice with some sort of dishes that you can pick as you desire. Panini is a kind of dish-like sandwich where we use special buns called ciabatta. The filling of panini can be ham, black pepper beef, bacon, grilled vegetable, tomatoes, lettuce, and variants of cheese. Besides panini on the menu, here we can also make your own custom filling of panini, which called BYOP or build your own panini. For Balinese mixed rice, serve with many options of dishes like stir-fry vegetable, corn fritters, kung pao chicken, chicken satay, and other authentic Indonesian dishes. Range harga masakan kita di sini itu bisa masuk ke semua kantong. Jadi makanan kita bisa dimulai dibeli dari harga Rp15.000, ada sudah bisa dibeli sampai paling mahal itu Rp45.000. Jadi walaupun harga masakan kita murah, tentunya nggak murahan. Ya, dan semua makanan sehat, freshly cooked on the order. There we can also get plenty of drinks like variants of tea and coffee, fresh juice, yogurt smoothie and milkshake that can be chosen to satiate you. The selection of rice, you get three different choices, you get selection of meats, vegetables, you know, sweet, spicy, it's always very flavorful, everything. I've never enjoyed a lot of spice in the past, but here it's actually flavorful, not just like heat, but a lot of flavor with it as well, which I really enjoy. Untuk teman-teman yang berada di sekitar Sanur dan pasar atau dimanapun, jika belum pernah ke warung kecil, coba deh mampir ke warung kecil. Kita tawarkan makanan yang homey, tempat yang nyaman, dan buku-buku untuk dibaca. One of the most important thing is the price. Meals and drinks at Warung Kecil is pretty affordable for eateries in Sanur area. With its deliciousness that seems like having meals in pricey restaurant, this place is really worth to visit. And don't forget to try their apple or lime pie as a dessert. Happy holiday, everyone, and bye!